Ya, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali, cuy, di channel ini. Ini teman-teman, ini lagi rame ajang X Factor. Kenapa rame banget sampai trending ya kan? Ada anak senja kemarin dan ternyata banyak banget karakter vokal yang unik-unik dan berkarisma ya kan, cuy. Nah, jadi ini ada salah satu peserta yang menurut aku sangat keren sih. Suaranya sangat khas. Yan Joshua, teman-teman, aku nggak tahu ini video udah tayang di YouTube atau enggak. Ini video aku lihat di TikTok, teman-teman. Jadi kita coba dengarkan Yan Joshua, ya kan? Sekali ya. Ini lagu parka lagu. Suara apa itu? Andai aku bisa itu dengar. Memutar waktu. Gila sih, merdu banget. Berkarakter loh, cuy. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu. Nah, ini dengar. Ini dengar nih. Gila sih ini. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Tak seperti kamu. Gila sih ini karakter ini. Aku bagaimana? Terima kasih. Sadis ini Yan Joshua, teman-teman, gila sih ini karakter vokalnya unik banget. Dan kemarin Yan Joshua itu tampil di penutupan PON ya, kalau nggak salah aku ada lihat di YouTube, dia itu tampil di penutupan PON, teman-teman. Keren sih Yan Joshua ini, salah satu jagoanku, cuy, salah satu jagoanku ini, kandidat terkuat juara ya kan. Dan walaupun dia ya amit-amit ya, kalau dia jatuh di eliminasi, teman-teman, ya dia bakal jadi penyanyi terkenal ya kan, cuy. Suaranya khas banget ya kan. Oke, sukses terus untuk Yan Joshua, semoga juara ya kan. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau seperti biasa scroll TikTok ya. Kenapa yang lagi rame di dunia pertiktokan selain Pak Dodi dan Mayang ya kan. Anjay, muncul terus Pak Dodi dan Mayang ya kan. Oke, kita buka TikTok ya kan, cuy. Stay. Tetap pacaran walaupun hanya virtual. Langsung kena mental lemaknya. Anjay, 2022 kayaknya memang lebih banyak virtual, Bu. 2021 itu sudah mulai virtual karena pandemi ya kan. 2022 sepertinya lebih banyak lagi ya kan virtual ya kan, cuy. Tapi itu survei loh, teman-teman. Lebih banyak virtual kayaknya 2022 ya kan. Luffy Zoro. Jika fisik lebih penting daripada jiwa, benar. Lalu kenapa jiwa diangkat ke langit dan tubuh dikubur di tanah? Bener sih. Ya masuk akal sih kata-kata abangnya. Malu bro temenan sama Android. Anak iPhone bro. Kita lebih baik kabur nih kalau anak iPhone ya kan. Anjay, iPhone mamanya. Oh, aku udah lihat ini Noah nih. Malah diliatin aja. Wah. Aduh, ini yang penting proyek lanjut lagi ya kan. Oh, biasanya. Nah, ini
Cukup sekian dan terima kasih dulu untuk perjumpaan kita di sore hari ini ya sayang ya. Terima kasih untuk para fans, penggemar maupun para pingkut dan para penonton-penonton durhaka yang pendengar jahanam yang berada di dunia maya, dunia nyata, dunia bawah tanah, luar angkasa, luar negeri, dunia akhirat, dunia kejuaan, dunia kegelapan, dunia alam gaib, dunia alam kubur, dunia corona, dunia Wuhan, dari Sabang sampai Merauke maupun yang berada di Yerusalem yang baru atau ada di Yerusalem yang lama. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton live streaming dari Tante Lala guys. Pokoknya jangan lupa ikuti terus Tante Lala di Tante Lala Macarena The Lovers, The Legend of Macarena di Tante Lala punya banyak cerita. Oke, terima kasih owner-owner kita yang sudah bergabung, yaitu owner dari Jihan Cosmetic dan owner dari Imei, owner New Zealand Skin Expert ya. Oke, terima kasih, bye bye. Sampai jumpa. Baru kali shalom, ini. Selamat sore dan assalamualaikum. Nonton dihujat malah senang nih kan. Ini Tante Lala ini emang ngomongnya memang ceplos-ceplos ya kan cuy. Aku nggak tahu dia live di mana sih, di Nimo atau di Bigo ya kan. Oke, teman-teman, ya cuma untuk video kali ini teman-teman karena ini hujan dan suaranya masuk, udah pasti masuk. Ini kita recordnya udah pasti masuk suara rintik hujan teman-teman. Oke cuy, cuma untuk video kali ini terima kasih banyak buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share pada teman-temannya. Oke.